teruskan pembicaraan dari anak pengulu daerah ini kerana bermuka perbuatan keji. Beta menunggu keputusan daripada Perduka Mufti. Ampun Tuanku Shah Alam, menurut dari segi undang-undang Islam, lebih dari 3 orang saksi betul-betul menyaksikan perzinahan, barulah patik dapat putuskan. Ampun Tuanku. Adinda Pangeran Adipati, jelaskanlah kepada Perduka Mufti, sebab adindalah yang mula-mula menerima aduan ini. Ampunkan patik duli Tuanku. Orang-orang kampung menangkapnya sedang perbuatan keji itu betul-betul berlaku di dalam dangau bendang kampung itu. Jika demikian, banyaklah yang menyaksikannya. Hamba dan sekalian inilah yang menangkapnya. Dengan nama Allah yang Maha Suci, sebenar-benarnya lah perkataan dari Peduka Pangeran Adipati. Adakah kamu semua mengerjakan perintah Allah dengan sempurna? Maksudku sembahyang dan sebagainya? Ada, Datuk. Baiklah. Sekarang kita sendiri nak bertanya dengan perempuan ini. Dengan nama Allah, berterus teranglah kamu di hadapan Tuanku. Ingat, hukuman manusia di dunia dapat kamu elakkan, tetapi hukuman Allah tidak terberikan. Adakah kamu ini difitnah atau bukan? Hamba mengaku dengan ikhlas, memang hamba ada lakukan. Bukan ini sekali, tetapi dah banyak. Ampunkanlah patik Tuanku. Ampunkanlah bang. Dengan ikhlas pengakuan diberi, ampun Tuanku. Dan kamu anak pengulu, apa pula jawapanmu?
Kampung Beta sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila Adinda Mufti kita ke Anjung. Silakan tuanku. Ya. Dayang, kamu semua boleh berehat di dalam, ya? Mohon patik, tuanku. Adinda, silakan. Ampun, tuanku. Patik menghadap menjunjung duli, menyampaikan keluh kesah rakyat negeri. Apakah dia, Adinda Mufti? Tuanku, sudah hampir sepurnama, tuanku tidak bersua wajah. Rakyat mulai merasa gundah. Gerangan geringkah, patik menunggu perintah. Ampun, tuanku. Kering dan sebagainya sudah jadi pakaian orang yang berumur. Apalagi beta yang sudah uzur. Sebenarnya, perasaan beta sudah kabur. Ampunkan patik. Patik kurang selidik, tuanku. Dengan ringkas beta berperi, di masa hujan lebat di tengah hari, seorang musafir datang berlari-lari, berlindung diri di mana pegawal tu sedang berdiri. Kemudian, tuanku, adakah apa-apa berlaku? Ia mengeluarkan sebungkus makanan yang sudah keras, ditadah kepada hujan yang sedang deras. Setelah lembut makanan itu, lalu dimakan. Kemudian, ia menadah tangan ke hadrat Tuhan dengan penuh keikhlasan. Apakah dengan peristiwa itu, tuanku? Ya. Dengan sebab itulah, hingga kini beta terasa tak ubah badai datang bertunda-tunda. Adinda Mufti, tuanku, boleh dikatakan setiap hari beta menyantap makanan yang lazat-lazat. Tetapi beta tak pernah mengucap syukur ke hadrat iradat. Tuanku, Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Juga, ia Maha pengampun dan bijaksana, tuanku. Adinda Mufti, tuanku, pada hari jemaat nanti, setelah fardu jemaat dilaksanakan, dipersilakan sekalian hamba rakyat di Peseban kerana beta hendak berpesan. Titah dijunjung. Patik mohon, tuanku. Bersabarlah, Adinda. Rasti sudah tersedia. Marilah kita santap bersama. Tuanku. Dayang. Adindaku Gusti, nampaknya anak Nda Sulaiman belum bangun lagi. Jangan-jangan dia tidak sembahyang subuh tadi. Kalau tak salah, dia bangun terus ke perigi. Selepas sembahyang, dia tidur kembali. Adinda selalu saja nak menutup-nutup kesalahan Sulaiman. Yang Kanda tahu, dia baru saja pulang. Entah ke mana saja dia semalam-malaman. Inang, pergi kejutkan Sulaiman. Baik, Tuan. Ah, mengapa, Inang? Biar better. Kamu tunggu di sini saja.
Leman? Leman? Bangun, nak. Ayah kau sedang menunggu untuk bersama-sama sarapan. Leman! Baik, Bunda. Biar Leman ke pergi dulu, Bunda. Kemana saja kau semalam-malaman? Leman asyik mendengar orang membaca hikayat Amir Hamzah, Bunda. Kalau begitu, baguslah. Lekas pergi mandi. Baik, Bunda. Kanda, Kanda. Sulaiman berkata, dia pergi mendengar orang membaca hikayat Amir Hamzah. Amir Hamzah lagi? Iya, Kanda. Tak habis-habis hikayat Amir Hamzah tu gamaknya. Yang Kanda tahu, selama-lamanya sepekan. Ini dah hampir sebulan. Jangan-jangan yang membacanya tu dari riwayat Nabi Allah Adam. Ini tak boleh didiamkan, Dina. Kanda, biarkanlah. Dia anak laki-laki. Apa nak digusarkan sekali? Masa inilah biar dia tahu susah dan payah. Jangan sampai nanti kita pula yang resah gerisah. Kanda tak susah apa-apa. Sebab kanda di sini hanya sebatang kara. Kanda tidak mahu disebabkan nilai setitik habis rosak susu sebelanga. Nanti terlibat pula kerabat adinda, kerabat diraja. Sulaiman, kemana saja engkau pergi hingga larut malam? Tidak ketelintasi fikiran ayah sebagai apa dan bondamu ni siapa? Janganlah menganggap dirimu sebagai rakyat biasa. Ayah tidak menegah engkau bergaul dengan sesiapa. Ayah akan berbangga jika engkau membuat jasa untuk agama, masyarakat dan negara. Tetapi janganlah menyunting arang di wajah keluarga. Sudahlah, Kanda. Kalau nak memarah anak tu, tunggulah masanya. Sulaiman, ayahmu ni orang waras. Niat hatinya supaya engkau... Inilah satu contoh yang tak elok diteladani. Kita menasihatkan anak, tetapi... Tapi bagi Kanda pun, gunakanlah fikiran. Kalau nak memarah anak atau nak menasihatkan anak, biarlah dulu dia makan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita pula yang disalahkan. Pergilah makan. Amimah, sudah lama ke kau?